Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tutorial teknik melipat bawahan gamis agar tidak melintir ataupun bergelombang ya. Oke, langsung saja. Kainnya kita lipat dulu sekali seperti ini. Lalu di sini kainnya ini kita lipat seperti ini lagi. Tapi jangan kita lipat langsung seperti ini karena volume kain ini tidak penuh ataupun padat, ini yang mengakibatkan kainnya melintir ataupun bergelombang. Jadi caranya seperti ini ya. Di sini saya ulangi lagi, kainnya kita lipat dulu sekali, lalu kita lipat lagi di sini seperti ini. Jadi dua kali ya. Intinya di sini kainnya harus sama rata dan tangan yang sebelah kiri menekan di bagian kain dan tangan yang kanan mendorong seperti ini. Ingat, tangan yang kiri menekan di bagian kain dan tangan yang kanan mendorong. Dengan cara seperti ini, dijamin lipatan bawahnya tidak akan melintir karena volume kainnya ini berisi ataupun padat ya teman-teman. Jadi dia akan rata. Kita lakukan jahitan seperti ini sampai selesai. Dan di sini saya akan menunjukkan hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman, tanpa saya tarik ataupun saya tahan itu kainnya ya, hasilnya udah sangat rapi seperti ini, bisa dilihat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.